Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bismillahi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, yang kami sapa Bapak Dr. Dr. Andes Idris Rahim MM, yang kami hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Kandidat Haji Martin Taha, STM Ekdem, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ali Hanafiah selaku pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Jawa Timur, yang kami hormati Pengurus Besar NU Bapak Dr. Anies Naki, yang kami hormati Roy Surya PCNU Kota Gorontalo, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, yang kami hormati Ketua PC Kota Gorontalo, barangkali ada yang mewakili. Yang kami hormati kawan-kawan Banom NU Kota Gorontalo, baik GP Ansor selaku yang punya hajat pada malam hari ini, kawan-kawan dari BMI dan juga pengurus PC Muslimat NU Kota Gorontalo yang hadir sekarang ini cukup banyak. Mereka tadi komplain MC tidak menyebut Muslimat, jadi tadi Ibu sebutkan tadi. Bapak dan Ibu hadirin tokoh agama, tokoh masyarakat, jemaah masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, yang mohon maaf juga kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita semua insya Allah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini tentunya perlu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat bersama-sama bermuajahah dalam rangka memperingati Harlah NU yang ke 26 yang insya Allah jatuh pada tanggal 31 Januari yang akan datang. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah sampai kepada kita umat beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kami selaku Ketua PC Muslimat NU Kota Gorontalo didaulat oleh kawan-kawan dari GP Ansor ini untuk mewakili Banom atau panitia yang melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa sejak didirikannya di Surabaya NU itu pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Januari 1926 terus berkomitmen untuk menjaga tegaknya NKRI. Di tengah ancaman krisis ini terus berkomitmen menjaga tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila sebagai konsensus dasar penyelenggaraan kehidupan sosial kebangsaan. Tentunya di tengah ancaman krisis kesehatan sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi, seluruh komponen bangsa diharapkan dapat
pandemi ini, bahu membahu menyokong kaum miskin dan rentan dan yang paling terdampak secara ekonomi serta mengoyak persatuan dan kesatuan. Selain itu, di era disrupsi sekarang ini, NU diharapkan dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Sharing sebelum sharing, posting yang penting, bukan jangan kata, kalau kata Pak Ketua BPNU yang lalu itu, bahwa penting-penting yang diposting, jangan asal yang penting posting begitu. Ranah digital harus jadi panggung dakwah bil hikmah dan mawizatul hasanah. Bapak Ibu, sejak didirikannya NU telah melakukan banyak hal sebagai ormas dan juga sebagai ada yang sebagai parpol juga kembali terhitah sebagai jamiah diniyah ijtimaiyah. Berbagai peran yang dimainkan oleh NU baik sebagai kekuatan civil society dan lepas dari wujud komitmen NU dalam memikul tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab keagamaan dan juga tanggung jawab kebangsaan. Tanggung jawab kebangsaan NU tertuang dalam usaha untuk mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Nahdiyin berdasarkan prinsip tawassul atau moderat, tawassul, proporsional, dan juga tasamuh. Dalam rangka tentunya untuk amar makruf nahi munkar. Nah, jelang satu abad NU ini 96 tahun berarti insyaallah bentar lagi 100 tahun atau satu abad, tentu NU terus berkhidmat untuk agama, berkhidmat untuk negara dan peradaban. Konsep Islam yang moderat yang mengusung prinsip wasatiyah diniyah adalah kunci perpaduan antara Islam dan nasionalisme, demokrasi dan pembangunan ekonomi, serta agama dan budaya. Tahun 2022 ini telah dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai tahun toleransi. Sekaligus ini kebetulan saya sebagai kepala kantor ingin menyisipkan sedikit bahwa pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai barometer kerukunan umat beragama di dunia. Menteri Agama meyakini bahwa Indonesia mampu sebab karakter dasar masyarakatnya adalah sangat toleran dan sangat saling menghargai adanya perbedaan. Berawal dari pencanangan ini, pemerintah ingin menjadikan Indonesia sekali lagi sebagai barometer kehidupan masyarakat yang rukun dan harmoni dalam keberagaman dunia. Nah, untuk itu marilah kita terus rajut persaudaraan dan mari kita bangkit bersama untuk masa depan Indonesia yang maju, toleran, serta rukun dalam keragaman. Bapak Ibu sekalian, hanlah NU ini kita rayakan masih dalam suasana yang cukup berat ketika semua bangsa tengah bergerut melawan pandemi. Dan belakangan ini sudah ada lagi varian baru, Omikron. Bentar lagi juga akan merayakan Imlek. Bapak Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2022 ini tentang panduan pelaksanaan perayaan Imlek. Untuk itu tentunya warga NU dapat turut serta mengajak seluruh komponen bangsa mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi ini, termasuk menggalakkan vaksinasi yang sekarang ini terus masif dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi dan tentunya pemerintah kota Gorontalo. Ini adalah wujud ikhtiar bersama untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang sejalan dengan tujuan agama kita, yakni memelihara agama, jiwa, nalar, harta, keturunan, dan martabat manusia. Bapak Ibu sekalian, barangkali beberapa hal ini yang dapat kami sampaikan.
dilakukan pada kesempatan kegiatan malam hari ini. Selamat Hari Lahir RU, semoga bangsa kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih.